Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Investors dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pasti akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini ada kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga Boy William yang selalu mesra, dan pastinya persahabatan mereka sudah terjalin sejak lama. Tak heran jika Bilqis Humairah Rajak yang kecil sangat dekat dengan Boy, dan di sini Bilqis memanggil Boy dengan sebutan Daddy. Wah, sudah sangat akrab sekali ya Bilqis dan juga Boy. Dan katanya Bilqis sangat menyukai Boy sejak ia masih kecil, karena Boy sangat menyukai anak-anak. Dan inilah Bilqis yang sudah beranjak menjadi Bilqis yang cantik dan juga menggemaskan. Di sini Bilqis sedang jalan-jalan bersama dengan sahabat dan juga teman-teman sekolahnya untuk camping bersama. Inilah penampilan dan juga fitur terbaru dari Bilqis Humairah Razak. Dan di sini juga ada kegiatan Ayu Ting Ting dan juga Boy William yang masih nengkring di trending 1 selama 2 hari ini. Dan di sini ada Ayu Ting Ting nih yang terbaring sakit, drop lagi pemirsa. Setelah 2 hari yang lalu dirawat, sekarang Ayu Ting Ting dirawat lagi nih di rumah sakit karena kecapean, dan pastinya karena kesibukannya warawiri ke semua stasiun. Baru beberapa hari kemarin Ayu Ting Ting sakit, namun masih memaksakan diri untuk off air di daerah Dufan dan juga Bandung. Akhirnya hari ini Ayu Ting Ting tumbang kembali. Tak hanya Ayu Ting Ting pemirsa, Syifa Sang Bumil juga tumbang nih ya, masya Allah. Anak dari Umi Kalsum dua-duanya lagi sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Inilah keadaan Syifa dan juga Ayu Ting Ting terkini yang alhamdulillah nampak begitu lebih baik dari hari kemarin. Karena di sini Syifa sudah bisa makan sendiri dan sudah bisa bercengkrama, bahkan biasa makan dengan keluarga meski masih di ruangan rumah sakit. Mereka sebelahan nih pemirsa, Ayu Ting Ting dan juga Syifa sama-sama dirawat namun di ruangan yang berbeda. Di ruangan Ayu Ting Ting banyak sekali makanan katanya nih ya, makanya Bumil mampir nih ya di ruangannya Ayu Ting Ting. Pokoknya sehat selalu untuk semuanya, dan inilah kondisi terbaru dari Ayu Ting Ting hari ini yang lagi sarapan dan juga makan. Wah, makan makanan yang bergizi nih ya, biar sehat selalu untuk Ayu pemirsa. Kita doakan yang terbaik untuk Ayu, semoga bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Dan ternyata bukan hanya Ayu Ting Ting yang tumbang dan masuk rumah sakit serta dirawat dan diinfus. Kabar-kabarnya Boy William pun ikut tumbang pemirsa. Wah, dua sejoli dan dua sahabat ini yang YouTube-nya lagi trending, ternyata orang yang sedang tumbang di rumah sakit karena kelelahan. Sehat untuk Boy dan juga Ayu Ting Ting. Semoga bisa beraktivitas kembali dan semoga bisa berkarya kembali menghibur masyarakat Indonesia. Inilah nampak tangan Boy William. 5 jam yang lalu Boy membagikan postingan ini di akun Instagram miliknya. Di sini bertuliskan akhirnya gak kuat juga, tulis Boy William 5 menit yang lalu. Dan sama-sama memposting tangan yang ada infus, dan sama-sama diberikan caption yang menyentuh hati. Ayu Ting Ting bertuliskan, "Aku istirahat lagi ya, doain aku cepat pulih ya, amin."
kuat. Tulis ITT di akun Instagram pribadinya. Dan di sini juga Boy menuliskan akhirnya enggak kuat, tumbang lagi nih ya dengan caption tangan. Masih ada selang-selang impus di tangan mereka berdua. Pokoknya sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan juga Boy William, dua sahabat yang selalu bisa memberikan kebahagiaan nih untuk para sahabat semua di rumah. Kita doakan semoga Boy dan juga Ayu segera pulih kembali. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini ada sahabat Ayu Ting Ting nih yang rela meninggalkan kesibukannya untuk menengok Ayu di rumah sakit ya. Ini Teh Ayu baru keluar rumah sakit, tapi dia tetap datang untuk support konsernya anak kakak Robin Onsu, yaitu Onyo. Kesibukan Robin Onsu sangat padat, namun masih menyempatkan waktu untuk berkunjung dan memberikan semangat untuk Ayu Ting Ting yang hari ini masih dirawat di rumah sakit. Dua sahabat yang memang selalu memberikan kebahagiaan ya setiap hari warawiri di Brownies TV. Akhirnya hari ini Ayu Ting Ting tidak hadir lagi di Brownies TV dan juga lapor peserta BTS pemirsa. Semoga segera pulih dan semoga bisa segera nih memberikan kebahagiaan untuk kita semua dan bisa segera menghibur kita semua. Sehat Neng Ayu, semoga semua penyakitnya bisa menjadi ladang pahala ya. Amin ya rabbal alamin. Ruben Onsu pemirsa, ternyata para sahabat dari Laporpa dan juga BTS datang menengok Ayu Ting Ting hari ini yang memang sedang dirawat di rumah sakit. Banyak cinta untuk Ayu Ting Ting, semoga segera pulih kembali. Doa mimin selalu untuk Ayu dan juga semuanya. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan ya kebahagiaan Ayu Ting Ting hari ini yang mimin lansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting, Ruben Onsu dan pastinya Boy William. Sehat untuk semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan. Semoga para sahabat yang mendengarkan dan juga melihat video ini diberikan rezeki yang halal serta berlimpah. Jangan lupa selalu berikan dukungan dan juga senyum untuk orang-orang di samping kita semua. Oke sahabat, selamat malam dan selamat beristirahat kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, see me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of it. Bonya, Ucai, terima kasih tim lapor Pak Aya dan Ayu sama BTS. Makasih ya. Umi, makasih teman-teman Trans 7. Ya Allah, Sonya, Ucai. Terima kasih tim lapor Pak Aya dan Ayu sama BTS. Makasih ya Ruben, makasih. Iya. Seneng banget ya tahu Ruben udah lama. Ruben, iya. Makasih. Iya. Seneng banget ya tahu Ruben udah lama gak pernah ketemu. Makasih ya. Ruben, iya. Makasih. Iya. Seneng banget ya tahu Ruben udah lama gak pernah ketemu. Makasih ya. Ruben, iya. Makasih. Iya. Seneng banget ya tahu Ruben udah lama.